Okay, hari ini pihak Yayasan Bina Upaya Darizwan amat berasa amat beruntung because sama-sama dengan kita pada hari ini pihak Maybank Negeri Perak telah bersama-sama dengan Yayasan untuk menjayakan satu program CSR mereka, di mana hari ini pihak Maybank telah menaja pihak Yayasan sebanyak RM15,000 antaranya adalah untuk memberi kelas tuition kepada dua buah sekolah di sekitar Ipoh yang telah kami pilih di bawah Jabatan Pendidikan Negeri, di mana mereka akan mengadakan tuition secara percuma yang dibiayai oleh pihak Maybank sendiri bulan dua kali. Mereka ini kami pilih di antara mereka yang bergaji isi rumahnya RM1,000 ke bawah. Dan mereka ni agak daif daripada kehidupan, tetapi menunjukkan prestasi yang baik di dalam pendidikan. Ya. Jadi pihak BU bersama dengan Maybank merasa inilah peluang mereka untuk bersama-sama dengan pihak swasta untuk menaja mereka ini, yang mereka ini ada usaha ataupun ada menunjukkan kemampuan di dalam pelajaran mereka, tetapi agak kekurangan daripada segi kewangan. Dan juga hari ini Maybank telah membiayai kami sebanyak RM15,000 untuk menaja mereka daripada Jun 2014 sehingga ke Jun 2016 selama 2 tahun akan berterusan. Dan insyaAllah selain daripada itu, pihak Maybank juga akan bersama-sama dengan program yang lain yang akan kita buat secara bersama insyaAllah. Saya juga dengan ini menyuruhlah kepada pihak swasta yang lain untuk mencontohi langkah Maybank bersama dengan WBUDR, di mana mereka bersama-sama dengan WBU, bersama dengan masyarakat menyahut seruan Kerajaan Negeri Perak untuk membasmi kemiskinan. I think this kegiatan ni kita memang dah lakukan setiap tahun under kita Maybank Foundation. Setiap tahun kita akan adakan aktiviti CSR kita ke masyarakatan dan dijalankan di seluruh dunia lah, di mana Maybank beroperasi. Ini sebahagian daripada kali pertama kita mengadakan sesi dengan kerjasama dengan WBU lah. Kita harapkan ia dapat membantu pihak kerajaan negeri juga, membantu masyarakat yang berpendapatan rendah ni.